Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya ingin menyapa dan berbincang-bincang sebentar di sini tentang seekor perkutut yang mempunyai ciri mati bolo sewu. Dari pengalaman perjalanan saya mendapatkan perkutut bolo sewu, selama ini belum ada yang berjodoh dengan saya. Kalau tidak salah, sekitar seingat saya, itu saya 4 kali mendapatkan perkutut bolo sewu. Ternyata dari keempat perkutut bolo sewu tersebut, itu belum ada satupun yang berjodoh dengan saya. Itu terbukti pas pertama kali saya mendapatkan perkutut bolo sewu. Baru saya rawat 1 hari, sudah ada yang berminat, yaitu teman saya sendiri. Yang kedua, itu saya mendapatkan lagi dan masih ada keganjalan dalam hati saya. Dalam artian, keganjalan tersebut adalah sebuah tanda tanya. Lebih tepatnya sebuah keraguan. Adalah tentang perkutut ini berjodoh, benar-benar berjodoh dengan saya atau tidak. Hingga akhirnya saya pertaruhkan di YouTube. Dan ternyata tidak berjodoh lagi dengan saya. Dan lebih berjodoh dengan sahabat-sahabat subscriber di YouTube. Terus saya cari-cari lagi. Yang ketiganya, saya mendapatkan lagi. Alhamdulillah, Tuhan selalu memberikan jalan. Ternyata tidak berjodoh lagi. Terus yang keempat kalinya, saya coba lagi. Saya pertaruhkan di YouTube, ternyata tidak berjodoh dengan saya. Makanya kali ini saya sekedar berbincang-bincang sedikit, sekaligus menyapa sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada. Rencananya teman-teman, rencananya besok saya akan mencari perkutut bolo sewu. Semoga saya berhasil mendapatkannya, yaitu mendapatkan jenis perkutut bolo sewu yang benar-benar berjodoh dengan saya. Intinya begitu teman-teman. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan dengan penuh harapan saya dan segenap perjuangan dan doa saya besok. Semoga Tuhan meridhoi, semoga Tuhan mengabulkan, dan semoga Tuhan memberikan jenis perkutut yang benar-benar berjodoh dengan saya, yaitu perkutut bolo sewu. Mungkin selama ini saya mendapatkan perkutut bolo sewu itu hanya untuk pelantara saja dari beberapa teman-teman subscriber di YouTube yang memang berjodoh dengan bolo sewu melalui jalan dari saya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, semoga berhasil ya. Dan buat teman-teman dimanapun berada, semoga dilancarkan segala urusannya, ditambah rezekinya, dan diberi kesehatan lahir batin, juga keselamatan dunia akhirat. Amin. Cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.